Masyarakat Maluku Utara yang kami hormati, berdasarkan hasil pengolahan data di Pusat Data dan Informasi Gugus Tugas COVID-19 Maluku Utara yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Samalu dan KKP kelas 3 Ternate sebagai berikut. Jumlah orang tanpa gejala atau OTG 167 orang. Jumlah ODP orang dalam pemantauan 241 orang. Jumlah PDP pasien dalam pengawasan 12 orang. Status kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Pada hari ini kami telah menerima hasil laboratorium dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar yang sebelumnya telah dikirimkan sebanyak 19 spesimen, namun pada saat ini baru kami terima sebanyak 16 hasil pemeriksaan dengan rincian terkonfirmasi positif 8 orang, yang negatif 8 orang. Maka jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Maluku Utara sampai hari ini menjadi 12 orang. Selanjutnya kasus baru ini kami sebut sebagai kasus 05, 06, 07, 08, 09, 010, 011, 012. Jumlah kasus sembuh COVID-19 sebanyak 2 orang. Jumlah OTG adanya peningkatan sebanyak 5 orang hasil dari tracking kontak pasien terkonfirmasi positif sebelumnya. Untuk kasus ODP terjadi pengurangan hari ini sebanyak 6 orang secara kumulatif. Hal ini karena ada yang telah selesai masa pemantauan 14 hari serta yang berubah status dari ODP menjadi PDP. Untuk kasus pasien dalam pengawasan ada peningkatan sebanyak 6 orang karena ada peningkatan status dari ODP. Untuk pemeriksaan rapid test sampai dengan hari ini telah dilaksanakan pemeriksaan kepada 1.021 orang dan didapatkan hasil 77 orang reaktif, yaitu 32 OTG, 26 ODP, 2 PDP, dan 17 pelaku perjalanan dari daerah terjangkit. Sedangkan 944 orang dengan hasil rapid test non-reaktif. Ini juga sekaligus untuk mengubah cara pembacaan untuk yang sebelumnya itu hanya pada data pemakaian, namun ini kami tampilkan dengan data per orang yang reaktif. Pada saat ini yang sementara menjalankan karantina di Hotel Sahid sebanyak 30 OTG, 23 ODP, dan 12 PDP. Sedangkan yang sementara dirawat di Rumah Sakit Hasan Busoiri sebanyak 1 PDP yang kondisinya masih isolasi dan 3 kasus positif COVID-19 dalam kondisi baik. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung pemerintah dalam upaya penanganan COVID-19 ini. Semoga orang semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian penyampaian kami. Salam sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.